Official TV. Nampaknya ada sahaja kontroversi melibatkan Rita Rudaini, lebih-lebih lagi mengenai pendapat peribadi pelakon itu tentang keburukan vaksin COVID-19. Baru-baru ini, menerusi satu video tular di media sosial, Rita mendakwa dirinya Isa terpilih kerana Tuhan membuka matanya untuk menolak pengambilan vaksin. Jom tonton dan menonton di channel Berita Pacu Official TV. Pemenang giveaway akan diumumkan setiap satu bulan sekali dan seramai dua pemenang akan dipilih. Syarat-syarat untuk menjadi pemenang giveaway di channel ini adalah seperti berikut. Peserta hendaklah komen di setiap video dan channel ini dan pemenang akan dipilih secara rawak melalui Google Picker. Pemenang bertuah akan dihubungi melalui grup giveaway Berita Pacu Official TV di Telegram dan peserta hendaklah join grup tersebut. Giveaway berupa wang tunai RM50 untuk setiap pemenang. Jom tonton dan menang sekarang bersama kita berkongsi rezeki. Dalam pada itu, Rita turut mempersoalkan kenapa golongan yang sudah mengambil vaksin namun masih lagi memakai pelitup muka di tempat awam dan tidak seperti di luar negara. Rita turut mempersoalkan apabila masih ada yang dijangkiti COVID-19 di setiap penggambaran meskipun sudah cukup dua dos vaksin. Malah Rita turut mendakwa golongan yang divaksin adalah golongan yang tak normal kerana terpaksa disuntik setiap tahun. Sebelum ini, nama pelakon itu menjadi bualan ramai apabila menolak vaksin COVID-19. Bagaimanapun, Rita berkata dia bukan seorang anti-vaksin namun lebih selesa digelar pro-safe. Lepas tu macam mana boleh ada kejadian set shooting kena COVID? Macam mana? Main mana? Sebab yang kat set shooting tu tak ada orang tak vaksin pun. Hampa je, buat-buat hampa je yang vaksin. So COVID tu main pada mana? Ha? Ada postman main hantar ke? Ada grapefruit main tolong hantar tak ke set hampa ke? Ha, geram lah ni. Ha, geram. Kan? Benda tu tak logik lah. Buat pelik sangat, buat gila, buat macam tak cerdik. Tapi kita ni semua ni, kami nak habat kita ni semua ni. Kita sebenarnya dipilih tau, insan terpilih. Insan terpilih, Tuhan tu buka mata kita. Tuhan tu dia tak pilih orang yang pakai lebai ke, pakai jubah ke, orang yang belajar kat London ke, Oxford ke, apa ke, jadah apa semua. Tuhan dia tak pandang benda tu. Tuhan dia kehendak dia nak pilih siapa, dia berkehendak siapa yang aku boleh pilih untuk aku buka mata. Kan? So kita ni, kita patut bersyukur lah. Orang nak kata kita ni pelik ke, tak normal ke, eh. Kami rasa hidup kita ni lagi normal daripada hidup orang hidup vaksin tu tak normal. Dia tak tahu nak kena cucuk, patut dia tak lupa. Normal ke? Ha, kalau dah kata vaksin tu menyelamatkan nyawa, siapa nak kena cucuk, baik jadi mak pet, baik jadi isap dada. Cucuk. Kata menyelamatkan nyawa, kata antibody untuk antibody. Ha, dah cucuk apa lagi? Dah cucuk tu buka lah mas. Jalan nak pakai mask lagi, 4 lapis. Pasal apa? Ha, lepas tu jarak lagi, semayang jarak. Pasal apa? Kata apa dah, vaksin tu bagus sangat. Kan? Ha, so, patutnya nak bezakan orang tak vaksin dengan vaksin. Nak bagi gelang belang-belang hitam. Apa cadangan, kami rasa cadangan yang macam hang main daripada mana ni, kata belajar luar negara. Tapi bagi cadangan macam semua kos ni. Ha? Kalau hang bagi gelang mah tak apa juga. Nak bezakan senang saja. Hampa dah cucuk dua, dah cucuk tiga. Nak masuk booster, nak masuk nak roket semua dah. Buka lah mas. Jadi Mami Jarum dah cukup geram. Tak sebab apa bila menyampaikan dalam bahasa ibu. Berita Pacu Official TV.